barang. Maksud gue ketika nengokin bawa duit. Bawa duit, duit. Jangan buah. Jangan buang. Ngapain anak gua baru 3 hari lu kasih buang. Gak kemakan. Gak kemakan. Sekali gua coba sayang nih anggur nih. Mumpung masih padat cair haram nih yo. Teman-teman yang gua harapin bisa jadi obat dan penghibur, malah bikin gua semakin senewan. Anak gua lahiran. Komik-komik nih mau nengokin istilahnya. Maksud gua tahu lah, lu tahu gua lah, lu paham lah gua jarang di TV. Job offer jarang, maksud gua ketika nengokin bawa duit. Bawa duit, duit, jangan buah. Jangan buang, ngapain anak gua baru 3 hari lu kasih buang. Gak kemakan, gak kemakan. Sekali gua coba sayang nih anggur nih, mumpung masih padat cair haram nih yo. Gak mau. Buah bawa duit. Gua lebih butuh duit. Dateng Marcel bareng Bintang Emon, wah. Cukup menghibur hati nih mendengar kabar itu ya. Marcel Bintang, alhamdulillah dia ingat abangnya. Lagi pada banyak duit kan, ada kali ini ya kan. 5 juta kali ini minimal-minimal banget lah, lumayan lah. Buat nambah-nambahin. Dateng. Bang Davi. Marcel. Bang Davi. Bak mandi. Bakman, ya. Taruh aja sih. Taruh mana bang tuh samping bak mandi? Anak gua 1 bak mandi, 2 ngapain ternak lele? Bintang Emon dateng selang ya setengah menit lah. Kayaknya emang sengaja ngasih kejutan gitu. Tang, kita masuknya jangan barengan ya. Biar Bang David terkejut. Siap. Bintang masuk. Bang David. Jangan tolol kayak Marcel lu, Tang. Jangan. Dalam hati tuh gue, jangan tolol kayak Marcel. Please, kayaknya kan lu lebih cerdas deh dari materi-materi lu. Gue liat harusnya sih lu bisa lebih mikir ya. Harusnya sih lu bisa lebih kritis ya katanya. Dari sudut pandang lu gitu kan harusnya. Tiba-tiba. Bang, buat Ayesa, tas sekolah. Tas sekolah? Anakku baru 3 hari. Biaya lahiran belum kelar, udah bebanin biaya pendidikan, anjing. Minum dulu, thank you Marcel. Dari sekian banyak teman yang tolol, ada satu penyelamat yang cerdas dikit. Gak ada di sini orangnya, Boris Bokir. Tapi gue respect sama dia. Dia ngasih kado kayaknya riset. Dia ngasih barang yang gue belum punya. Ini harusnya lu kalau ada teman lahiran tuh lu riset dulu lah. Tanya dulu lah, tanya telepon. Udah punya ini belum, udah punya ini. Biar jangan bentrok gitu, gak kepake. Boris datang bawa boncer. Tahu boncer tuh yang kayak ayunan. Bisa geter, ada lagunya. Ada lagunya, ada musiknya. Seneng banget gue datang itu. Dia datang nengokin sama bininya. Terus makasih ya Bor, gue belum punya nih makasih. Pas gue searching harganya 500 ribu, wah lumayan banget Bor, thank you Bor. Bini gue emang lagi pengen kemarin, makasih banget. Iya gak apa-apa, slow Bang David. Santai-santai lah, kita kan saudara gitu.
Wah seneng gue. Sampai 3 hari gue baru sadar. Ketika gue jagain anak gue di boncer itu. Kan ada lagunya ya, nyanyi aja tuh lagunya. Gue baru sadar ternyata terselip lagu Jingle Bell. Ayesa, teng tong teng, teng tong teng, teng tong teng tong teng. Bentar. Bor, lu jahat Bor sama gue Bor. Ini katanya saudara, apa lu mau jadiin gue saudara sih? Kok lu kristenisasi? Dari situ gue bercita-cita kalau anak kedua Boris lahir, gue ganti tuh boncer. Playlistnya Hadad Alwi. Adenya Shalom, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra. Adenya Salim, ya.